Assalamualaikum, Wilujeng Sumping. Selamat datang di channel Sunda Katresna, channel tentang informasi perjalanan dan info-info lainnya. Oke teman-teman, kita berada di perempatan di dekat Pom Pancasila, akan mengarah ke jalur Ahmad Yani atau mengarah ke Ciamis. Nah, jadi teman-teman, ini adalah Jalan Ahmad Yani di Tasikmalaya. Jalur sini ini ada jembatan yang tergerus arus sungai yang deras sehingga terancam roboh. Jadi teman-teman bisa melihat keadaan seperti apa kondisi jembatannya di Jalan Ahmad Yani. Nah, ini ada macet teman-teman karena di depan, nah ini adalah jembatan yang terancam roboh dan sudah retak ya. Ini diakibatkan tergerus arus sungai yang cukup deras karena Tasikmalaya sedang musim hujan ya, musim penghujan di sini. Nah, ini jadi arah menuju Ciamis. Dari sini kita putar balik lagi, akan mengambil lagi gambarnya agar lebih jelas ya. Jadi teman-teman, ini jembatannya bisa dilewati cuma hanya sebelah, jadi agak macet ya untuk jalan menuju menuju ke Ciamis dari arah Pasar Pancasila. Oke, nah kita sudah mendekati teman-teman. Jadi seperti ini untuk kondisinya, jalan masih bisa dilewati namun hanya sebelah. Jadi jembatannya agak retak ya. Nah, oke, seperti ini. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sekian informasi dari saya. Terima kasih sudah mengikuti Sunda Katresna. Nantikan di perjalanan berikutnya. Mungkin kali ini kita akan mengitari sekitar area kota Tasikmalaya. Ada perubahan apa saja dan seperti apa kondisinya di musim penghujan kali ini di kota Tasikmalaya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di besok sore ya. Terima kasih. Jangan lupa bahagia karena tujuan hidup untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.